Halo semua, apa kabar? Nama aku Meidita and welcome back to my channel. Mulai sekarang, aku akan upload video setiap 2 kali seminggu, hari Kamis, untuk konten book review, vlog, Meidita talk, and song cover. Dan untuk hari Minggu, spesial konten beauty. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel aku. So, enjoy the video. Okay, di video kali ini aku akan review produk beauty lokal kecintaan aku. Aku sering banget review produk ini. Tak lain dan tak bukan adalah dari Scarlett Whitening. Dan produk yang aku review kali ini itu adalah body lotion varian terbarunya, yaitu yang Jolly. Varian body lotion Jolly ini yang membedakan dari varian-varian lainnya itu adalah bahwasanya dia ini wanginya terinspirasi dari perfume YSL Black Opium. Seperti kita ketahui ya, kalau Black Opium itu wanginya tuh sangat elegan, manis, dan perempuan banget. Dan jujur, ini wanginya sama banget karena kebetulan aku punya juga parfumnya. Tapi udah habis ini. Udah habis. Jadi aku cium wanginya tuh beneran sama, guys. Nih, aku. Tuh. Cuma memang mungkin sama banget. Bahkan aku udah coba ya, ini tuh sama aja awetnya sama parfumnya gitu. Bahkan menurut aku kalau untuk di kulit dia lebih enak karena wanginya mungkin lebih menyesuaikan dengan bau tubuh kulit gitu ya, dibandingkan perfume yang aslinya. So, kita mulai review dari packagingnya. Seperti biasa, packagingnya itu sama aja dengan varian-varian lainnya. Botol seperti ini khasnya Scarlett. Dan Scarlett ini itu sudah tentunya ada nomor BPOM, lalu juga dia halal dan no animal tested. Nah, Scarlett yang ini tuh bedanya dia dari segi warnanya ya. Warnanya, tapi teksturnya sama dengan varian-varian lain. Tapi dia warnanya tuh lebih ke pink, tapi pinknya tuh agak yang marun-marun gitu. Dan tentunya yang paling ngebedain itu adalah wanginya. Untuk kandungannya sendiri sama dengan produk-produk body lotion yang lainnya, yaitu mengandung glutathione, lalu dia juga mengandung kojic acid, vitamin E, dan juga mengandung niacinamide yang dapat mencerahkan dan juga melembabkan kulit tentunya. Untuk fungsinya sendiri yang aku rasakan dari body lotion ini, selain tentunya dia bisa menyegarkan kulit dan harumnya itu enak-enak banget. Kalau Scarlett tuh jangan ditanya lagi. Menurut aku yang paling worth it dari lotion ini tuh wanginya, cuy. Enak banget gitu. Dan itu bahkan sampai kemarin tuh katanya sampai sold out di mana-mana karena seenak itu wanginya. Okay. Selain dia dapat menyegarkan dan juga membuat kulit kita tuh lebih harum dan tahan lama, dia juga tentunya bisa melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Di sini tuh lebih ke mencerahkan ya, bukan langsung yang memutihkan secara instan gitu, tapi perlahan-perlahan gitu loh mencerahkannya. Untuk hasil yang maksimal, kalian bisa pakai rangkaian body treatment lainnya dari Scarlett. Kalian bisa cobain body scrub dari Scarlett juga. Ini aku kebetulan punya yang pomegranate dan aku juga suka sama wanginya yang pomegranate karena wanginya manis gitu. Lalu kalian juga bisa cobain shower scrubnya. Shower scrub itu sabun mandi tapi ada scrubnya di dalamnya, dimana dia juga bisa mengangkat sel-sel kulit mati kalian. Di sini kebetulan aku punya yang mango dan wanginya sama, enak banget. Lalu setelah mandi kalian baru deh pakai lotionnya. Nah, yang paling menarik dari varian body treatment dari Scarlett ini, harganya sangat terjangkau. Mau itu body lotion, mau itu body scrub, dan shower scrubnya itu harganya semuanya hanya 75 ribuan aja. Seneng banget gak sih kalau sama produk lokal itu? Karena menurut aku sekarang produk-produk lokal tuh kualitasnya udah sangat bersaing dengan produk internasional, tapi harganya jauh lebih terjangkau tentunya. So, itu dia tadi review aku tentang Scarlett varian Jolly. Jadi kalian kalau misalkan mau beli produknya, kalian bisa langsung cek di sini Shopee-nya Scarlett, dan kalian juga bisa cek di Instagram-nya Scarlett di sini. Kalian bisa langsung hubungin adminnya aja kalau misalkan kalian mau pesan. So, thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye.